Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum nandeskeun santri di Jawa Barat dipahing mudik dina tanggal genep tepi ka 17 Mei 2021. Dirina nembrakeun sawangan wapres sifatna lisan jadi tesaklak. Eta hal teh diebrehkeun satutas UU nyorang safari Ramadan di Masjid Ar-Rahman Desa Sanca Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu perbo isuk-isuk 28 April 2021. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum nandeskeun luyu kana kabiasaan di pasantren santri di Jawa Barat kakara diijinan mudik dina tanggal 20 Ramadan. Tapi dirina nyedekeun dina mangsa mudik ayeuna samemeh turtas satu tas tanggal genep tepi ka 17 Mei santri diijinan mudik. Tapi dina tanggal genep tepi ka 17 Mei sarua jeung warga sejena dipahing keur mudik. Dirina ngerong sawangan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ngeunaan santri diijinan mudik sifatna lisan jadi henteu saklek. Ya, momentum ini akan dimanfaatkan pulangnya biasanya 20. Nah, harapan kami kalaupun mereka ingin dibubarkan atau ingin pulang supaya tidak melanggar aturan yang ada, karena ada pengetatan, ada peniadaan. Kalau tanggal 6 sampai tanggal 17 itu kan peniadaan mudik. Tapi kalau sebelumnya kan ada pengetatan, asal memenuhi kriteria yang telah ditentukan, bebas COVID, kemudian ada surat-surat tertentu, silahkan untuk melaksanakan perjalanan dalam negeri. Maka saya minta kepada para kiai dan para ulama, mumpung masih ada waktu, tolong dipikirkan kembali untuk membeliburkan, memulangkan santrinya diusahakan sebelum tanggal yang telah ditentukan. Eta hal tadi ebrehkeun ku UU satu tas ngalakonan safari Ramadan di Masjid Ar-Rahman Desa Sanca Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu Puerbo isuk-isuk 28 April 2021. Dina eta kasempatan GUU masrahkeun secara simbolis bantuan jaring pengaman sosial terdampak COVID-19 keur warga. Cek UU, Lianti silaturahmi pihak nage ngembarkan ke sakumna warga di eta lelewek ngenaan program gawe pamarentah Jawa Barat serta harapan Gubernur Jawa Barat sangkan warga leuwih maham ngenaan naon anu diperjuangkan ku pamingpinna. Budi Hartati, Bandung TV.